dianggap aku adalah orang yang tidak diamankan daripada azab Allah di waktu pagi dan di waktu petang. Sentiasa tuan, kita kadang-kadang membongkok kita kan, takabur kita. Sebab apa? Kita tak set dalam diri kita tu kesedihan, ketakutan, semua yang ada kan. Sebab apa? Kita nak berhadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau terima penyelesaian itulah, bila orang tanya dia kenapa kamu duduk dalam keadaan bongkok, itulah jawab. Orang yang selesa duduk ni adalah orang yang tak terlepas daripada azab selesa Allah. Di dahsyatnya ketakutan mereka terhadap dosa dan ancaman azab Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga nak duduk dengan selesa dan bersantai-santai pun tak berani. Kita bagaimana